Kejadian seorang penumpang bus di Terminal Bekasi dipaksa membayar tiket oleh calo viral di media sosial. Berdasarkan informasi yang beredar, korban yang baru datang di Terminal Bekasi tiba-tiba dirangkul seseorang yang menjual tiket bus. Pelaku menanyakan daerah tujuan korban dan mengaku sudah memesan tiket bus. Padahal, korban belum memesan tiket bus apapun sebelumnya. Pelaku lalu memaksa korban membeli tiket tersebut, namun korban menolak. Korban pun dipaksa pelaku untuk membeli tiket tersebut. Tidak hanya itu, pelaku sempat ingin melempar gelas berisi kopi kepada korban. Korban akhirnya terpaksa membayar Rp100.000 kepada pelaku sebagai uang pembatalan tiket. Pelaksana tugas Kepala Seksi Bina Terminal, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Andaria Sorah, mengatakan, peristiwa itu terjadi pada hari Senin. Andaria menyebut, Dishub Kota Bekasi bakal rutin menertibkan para calo yang berkeliaran di Terminal Bekasi. Pihaknya juga akan melakukan penertiban secara persuasif di pintu masuk terminal.